Halo pemirsa semua, di sini saya mau bagi resep bikin buah semangka yang rasanya segar di saat musim panas, ini tanpa gula. Selain itu, bahwa beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa jus semangka ternyata memiliki khasiat tersendiri yang luar biasa, menjadikan obat kuat alami atau Viagra ya. Jangan di skip dulu video saya, mau tahu caranya? Tonton sampai selesai. Di sini saya siapkan setengah watermelon atau semangka ukuran sedang, jahe 3 cm dan lime ukuran sedang, tapi saya pakainya 1/4 potong. Saya potong semangka, saya belah jadi dua ya. Di sini saya nanti mau blender. Dan sebelum di blender nanti saya kasih parutan ginger atau parutan jahe dan jeruk lemonnya nanti bakal saya peras. Jadi sudah saya peras dan saya kasih jahe, parutan jahe, saya blender jadi satu sama semangkanya. Dan jus semangka, jahe, dan lime atau jeruk nipis siap dihidangkan. Selamat mencoba semuanya ya. Jangan lupa kalau suka video saya, klik like, komen, dan subscribe. Biar tidak ketinggalan video atau resep saya selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.